الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة لجميع العالم وعلى آله النبلاء الكرام وأصحابه الأنجم الأعلام وكل من دعا إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangkaian acara haul seorang yang soleh, yang tinggi derajatnya, yang mulia perangainya, yaitu Syekh Muhammad Zarkasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan panjang lebar. Sebenarnya sudah cukup untuk kita mendengarkan tausiah. Kita dengarkan dari Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari beliau, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa membawa diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di malam hari ini tiada lain ingin mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di malam hari ini tiada lain kita kepingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di malam hari ini, kita berkumpul memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah kita berzikir, karena beliaulah kita bersolawat, karena beliaulah kita berkumpul bersama di dalam menghidupkan majelis ini, di dalam menghidupkan tempat ini, berkumpul bersama menada dan memohon rahmat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Paling sedikitnya kita dapatkan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan insyaallah kita berjanji tidak akan kembali melakukan daripada perbuatan dosa, dan insyaallah kita berniat dengan kuat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan berniat dengan kuat ingin melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkumpulan kita di malam hari ini tiada lain, tiada ragu lagi, semuanya
perkumpulan yang semacam inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengajak kepada diri kita masing-masing untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas dari perbuatan kecuali dengan perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasiballazina tarahuna sayiat an naj'alahum kallazina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Jangan kalian kira, jangan kalian kira orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, annaj'alahum kallazina amanu wa amilus solihat, akan disamakan, akan diberikan juga sama seperti orang-orang yang beramal soleh. Mau itu orang masih hidup ataupun orang yang sudah mati, sungguh jelek, sungguh tidak baik persangkaan kalian tersebut. Jadi tidak ada, tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak meniatkannya. Perbuatan yang baik akan kita dapatkan kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak meniatkannya, maka tidak akan dapat. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, mereka menyangka dirinya juga akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik, maka tidak akan datang daripada kebaikan tersebut. Bagaimana kita menghadiri haul daripada yang Muhammad Zarkasi, seorang alim, seorang yang soleh. Kita berkumpul di malam hari ini tiada lain kita berkumpul karena beliau. Sampai sekarang ini juga, ya, sudah meninggal 72 tahun, masih kita berkumpul bersama beliau. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan semasa hidupnya itu tidak akan putus sampai setelah meninggalnya pun. Kebaikan-kebaikan tersebut akan terus disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, para alim ulama, para habaib yang datang tadi dari Tangerang, ya, Habib Ahmad, terus sudah datang juga dari Jakarta, Al-Habib Ridho bin Yahya. Datang ke tempat ini tiada lain kenapa? Karena di sini ada orang soleh, karena di sini ada orang alim, karena di sini ada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selalu diberikan oleh Allah kebaikan, tidak putus-putusnya
Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan di masa hidupnya oleh Syekh Muhammad Zarkasi. Wa'asyirul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sebaliknya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Orang yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengecilkannya dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. In zada ilman zada tawadu'an. Orang yang bertambah ilmu, maka orang tersebut akan bertambah tawadu', bertambah rendah hati. In zada al-jahli zada tarafu'an. Orang yang bertambah kebodohannya, yaitu bertambah apa? Bertambah sombong. Ya, jadi kalau orang yang bertambah ilmu, bertambah tawadhu. Tapi kalau orang yang bertambah kesombongan, ya, bertambah kebodohan, maka akan bertambah kesombongan. Ya. Kadzal wusl. Ya, begitulah. Seperti apa? Daun, ya, ranting, analus. Begitulah ranting, tahmilul simar, yang membawa buah, membawa buah, tanaluhu, ya, enak kita ambil. Kalau dia sudah turun, tambah berat, ya, tambah berbuah, ya, matang, enak kita ambil, analus. Inyuhra hamli simar tamanna, yang mana dia tambah kuat, ya, membawa buah yang berat tadi, ya, tambah kuat, ya, untuk tidak sampai jatuh buah tersebut. Begitulah, ya, orang yang, ya, tawadu, orang yang rendah. Jauh daripada kesombong, jauh daripada kesombongan. Apa yang mau kita sombongkan di dalam kehidupan ini, yang mana kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sedikit demi sedikit kita jalan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil buah kita menghadiri haul orang-orang yang soleh, yaitu kita mencontoh bagaimana kerendahan hati mereka, bagaimana ketawaduan mereka di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan orang yang soleh, yaitu Imam Ahmad Ar-Rifai, seorang yang soleh, seorang memimpin para wali di zamannya. Imam Ahmad Ar-Rifai sewaktu berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beliau di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melantunkan syairnya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tugabbilul ardu fahiya anni naibati fahadihi dawratul asbahi qad hadarat pamdut yaminaka kai tuhto syafati. Imam Ahmad Arifai mengatakan, waktu aku di kampungku, di negeriku, sangat jauh darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berangkat umroh, setiap orang yang berangkat berziarah, aku selalu titipkan salam kepadamu. Cuma ruhku, cuma salamku yang aku sampaikan. Dan itu adalah perwakilan dariku. Sekarang, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, sekarang aku sekarang ziarah langsung kepadamu ya Rasulullah. Pamdut yaminaka kai tuhto syafati. Tolong ulurkan tanganmu supaya aku bisa mencium tanganmu yang mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga keluar tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kuburan tersebut. Keluar tangan tersebut langsung dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini bukan khayalan, ini bukan dongeng. Ini terjadi. Yang menyaksikan bukan satu orang, bukan sepuluh orang, bukan seratus, akan tetapi ribuan yang hadir berziarah di makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun mendapatkan, mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua di masjid tersebut mendapatkan kemuliaan bisa mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihatlah masyiral hadirin, orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengumumkan yang ada di masjid tersebut, jikalau kalian betul-betul cinta kepadaku. Nah, mereka sudah mendapatkan, bisa mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya cinta kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan, jikalau kalian betul-betul cinta kepadaku, jangan ada yang keluar dari pintu masjid ini kecuali semuanya telah menginjak kepalaku. Maka yang hadir tersebut, gimana katanya kita mau menginjak kepala orang alim, seorang wali, seorang soleh? Akan tetapi ini adalah perintah. Kalau betul kalian cinta kepadaku, jangan ada yang keluar dari pintu ini kecuali kalian satu persatu telah menginjak kepala. Beginilah sosok orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam hatinya tidak ada hawa nafsu ya. Jadi orang yang mau dikatakan tinggi derajatnya, tapi kalau masih ada hawa nafsunya, ya gak bisa. Setinggi apapun ilmunya, kalau masih ada hawa nafsunya, gak bisa. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menyandang gelar Khalilullah. Khalilullah adalah maknanya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai bisa
Ya. Dengan apa wahai Nabi Allah Ibrahim engkau mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Ma taghaddaitu wa la ta'ashaitu illa ma addaitu." Aku tidak pernah makan siang, tidak pernah makan malam kecuali aku makan bersama tamu. Sampai pernah ya, tidak makan, nungguin apa? Nungguin tamu Nabi Allah Ibrahim. Nah, orang yang diriwayatkan orang yang makan bersama tamu ya, orang yang makan berdua ya, yang mengajak orang makan itu enggak dihisap nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ditanya oleh Allah rezekinya dari mana. Jadi kata Nabi Allah Ibrahim, aku tidak makan siang, tidak makan malam kecuali sama apa? Sama tamu. Ya, ini mengajarkan orang supaya apa? Supaya dermawan. Supaya ya, kasih yang saling memberi. Gitu juga dia bilang yang kedua, ma'amamtu matakafarullah li. Aku tidak pernah bingung, aku tidak pernah pusing apa yang telah dijamin oleh Allah kepada. Yang ketiga, ihtartu amrullah ala amri ghaib. Aku selalu memegang perintahnya Allah dari perintah yang lainnya. Aku selalu memilih perintahnya Allah daripada perintah yang lainnya. Begitulah Nabi Allah Ibrahim ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Ya, sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdal ummati la yadkhulu lam yadkhuluna al-jannah bi kasrati shalah wala bi kasrati siyam walakin yadkhuluna al-jannah bi sahawatin nufus wa salamati sudur wa raqba bil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sungguhnya abdal ummati, orang-orang yang pengganti ya, abdal itu wali, abdal ummati, seorang wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dari wali abdal dari umatku, mereka tidak masuk ke dalam surga dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maksudnya bukan mereka tidak banyak sholat, bukan mereka tidak banyak puasa, bukan mereka tidak banyak sedekah, tapi Allah mengangkatnya menjadi wali, mengangkatnya menjadi kekasih Allah dengan apa? Ya, yang pertama dengan sahawatin nufus, yaitu dermawan, tidak pelit. Jadi kalau makan selalu bersama, ya, nggak pernah makan sendirian. Kita lihat sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ya, selalu tangannya itu selalu memberi, selalu berbagi. Yang kedua, salamatus sudur, yaitu hatinya bersih, ya. Jadi bukannya orang aja disuruh bersih, hatinya dia tidak bersih. Ini banyak begitu. Ya. Orang aja disuruh tawadu, dia enggak mau tawadu. Itu banyak begitu. Jadi bersih hatinya. Yang ketiga, yaitu ra'fa lil muslimin, yaitu kasih sayang kepada orang muslim ya. Jadi tidak ada ya, ingin menzalimi, ingin menjatuhkan, ingin menghinakan, tidak ada. Dalam hatinya selalu memaafkan,
selalu mendoakan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang sebagai wali abdalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mulia, karena mereka selalu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada perintahnya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, jauhkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di diri kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga keturunan daripada Syekh Muhammad Zarkasi, dari keturunan-keturunannya, anak-anak yang soleh dan yang menghidupkan daripada Paul, dari keluarga-keluarganya, terutama daripada Haji Agus dan keluarga yang lain-lainnya, diberikan sehat panjang umur dan diberikan keafiah, keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita semua yang hadir di malam hari ini diberikan juga semua sama seperti apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, farrij kurubal muslimin, birahmatika ya rahimal masakin ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.